Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Wulang. Dan ini adalah rangkaian perjalanan saya dari Labuan Bajo di Pulau Flores menuju ke Lombok di Nusa Tenggara Barat. Setelah di hari pertama kemarin kita eksplor Pulau Bidadari dan juga Pulau Rinca, hari kedua ini kita akan menuju ke Pulau Komodo teman-teman, salah satu pulau besar yang ada di Taman Nasional Komodo. Dan menurut jadwal, hari ini kita akan trekking kembali di Pulau Komodo, kemudian kita main air di Pantai Pink atau Pink Beach yang ada di Pulau Komodo. Habis itu kita jalan menuju ke Gili Lawa atau Gili Laba, teman-teman. Dan nggak tahu juga nih, kita nanti malam akan bermalam di daerah mana, karena ini menyesuaikan dengan kondisi cuaca dan arus yang ada di perairan ini. Dan malam nanti itu kita dijadwalkan akan melewati Selat Sapi, sebuah selat yang konon katanya sangat horor karena arusnya sangat kuat sekali teman-teman. Ya, semoga saja pelayaran kali ini kita selamat ya. Buat kalian yang penasaran, ikuti terus videonya sampai selesai. Selamat menonton. Dan kembali, sebelum melakukan trekking ke habitat asli dari Komodo ini teman-teman, kami mendapatkan briefing tentang trek yang akan dilalui dan juga kita dapat pilihan untuk memilih trek. Nah, kebetulan kita kali ini memilih trek yang medium karena ini masih pagi, masih siang ya teman-teman. Jadi kita ambil trek yang menengah, jadi nggak pendek, nggak juga yang jauh. Soalnya ada beberapa pilihan trek di sini teman-teman. Ada yang pendek, menengah, dan juga jauh. Dan juga kalau nggak salah ada salah satu trek lagi yang di atas jauh tuh namanya Trek Adventure. Tapi nggak tahu trek itu masih dibuka apa nggak sekarang. Dan di dalam perjalanan atau menyusuri daerah habitat asli Komodo ini, kita juga nggak boleh bersuara ya teman-teman, nggak boleh membuat gaduh karena ditakutkan ini akan mengganggu dari keberadaan si Komodo ini. Dan ya, kita harus tetap dalam tim. Biasanya rangernya ada dua, di depan dan di belakang. Jadi dia akan mengawal kita atau memandu kita di selama perjalanan trekking di habitat asli Komodo ini. Jadi mari kita jalan-jalan menyapa saudara kita si Komo. Dan ya, ikuti terus petualangan kali ini ya teman-teman. Dan untuk rute medium ini kita jalan atau trekking itu sekitar 2 jam lebih ya teman-teman, karena kita berhenti-berhenti dan kami hanya ketemu dengan beberapa komodo di habitat aslinya. Dan kata rangernya dia kalau siang gini pada nongkrong mas di bawah restoran atau di area penduduk atau area restoran ya, area tempat makan.
Jadi biasanya mereka pada nongkrong di sana. Ternyata beneran teman-teman, ketika sampai di area ruang tunggu atau area restorannya, banyak komodo yang pada main di sini. Dan waduh, lihat aja serem teman-teman, karena di komodo ini air liurnya itulah yang berbahaya, karena dia mengandung apa ya, bakteri yang mematikan gitu. Ketika digigit itu bakterinya masuk ke kita, pasti kita langsung kejang-kejang dan mati. Biasanya itu yang dipakai untuk membunuh mangsa-mangsanya. Jadi dia akan digigit dulu, setelah dia mati baru akan dimangsa sama dia teman-teman. Wah serem ya. Dan setelah bertanya dengan masyarakat sekitar, waktu itu saya ngobrol dengan Pak Haji. Pak Haji ini salah satu sesepuh kampung komodo ini teman-teman. Jadi mereka itu punya kepercayaan atau punya cerita rakyat bahwa komodo ini atau mereka sebut sebagai ora, itu adalah saudara kandung mereka dari nenek moyang orang komodo ini teman-teman. Jadi pada dahulu kala itu ada sebuah cerita bahwa ada seorang wanita yang melahirkan dua orang anak di area tersebut. Nah, satu orang anak itu berupa atau berwujud sebagai manusia, dan satu lagi berwujud sebagai komodo ini atau mereka sebut panggil dengan nama Ora. Nah, dengan latar belakang saudara kandung inilah, sampai saat ini tuh kalau nggak salah tidak ada warga komodo yang diserang atau dimangsa oleh Ora. Nah, kalau ayam dan kambing yang dicolong sama si Ora ini banyak ya teman-teman, karena saya juga mendengar banyak cerita tentang tiba-tiba ayamnya hilang atau kambingnya hilang dimangsa sama si Ora ini. Kalau dari warga komodo sendiri, setahu saya jarang, atau penceritaan dari Pak Haji ini bahkan nggak pernah kalau nggak salah. Kalaupun ada cerita tentang komodo menyerang manusia, itu biasanya juga korbannya adalah wisatawan atau turis atau orang dari luar kampung komodo. Dan biasanya juga orang-orang tersebut memang tidak mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh para ranger atau para petugas yang ada di lapangan. Jadi buat teman-teman yang mau trekking melihat komodo ini, kalian usahakan keep on track atau berada di jalur bersama dengan para rangernya. Dan si komo pasti juga akan takut pada ranger-ranger yang bertugas di sana teman-teman. Biasa mereka punya tongkat sakti yang berbentuk huruf Y gitu atau percabangan. Nah, ketika sudah ditodongkan ke komodo, biasanya mereka akan menghindar. Nggak tahu ya kira-kira kenapa komodo takut pada tongkat Y. Nah, kalau teman-teman ada yang tahu, tulis di kolom komen ya. Kita belajar sama-sama. Nah, ketika sedang santai duduk, karena yang itu terik banget teman-teman, jadi kita bersantai dulu di sebuah ruang tunggu atau restoran gitu. Tiba-tiba ada sebuah acara ngasih makan komodo, dan ketika dipanggil sama pawangnya itu komodo langsung berlarian dari segala penjuru dan ngumpul di satu tempat di mana ada seekor kambing yang sudah dipotong atau kambingnya sudah mati digantungkan. Dan melihat cara komodo ini mencabik-cabik mangsanya ini, aduh serem juga teman-teman ya. Makanya kalau kalian datang ke sini harus hati-hati dan selalu mematuhi apa yang sudah dianjurkan oleh para ranger dan petugas di sana. Hai Komo. Masih gigit kakinya ya.
Mana cewek itu? Badannya kecil. Oh. Itu bukan cowok tapi masih kecil itu. Nah, itu tadi teman-teman pertunjukan serem yang ini keberuntungan buat saya karena ya, momen-momen seperti ini tuh nggak setiap hari ada, nggak setiap kali kita berkunjung ke Pulau Komodo tuh dapat momen seperti itu ya teman-teman. Dan ya, bayanginnya aja rasanya badan ini sudah pada ngilu semua teman-teman. Karena gimana rasanya kalau kita di posisi kambingnya tadi itu, dicabik-cabik seperti itu. Aduh, serem banget teman-teman. Dan ini adalah salah satu dermaga kecil yang biasanya kapal-kapal kecil itu bersandarnya di sini. Atau misalnya ada kapal pesiar datang yang besar, itu akan disatel dengan tender atau kapal-kapal kecil itu menuju ke dermaga yang ini, bukan dermaga yang ujung sana. Tadi kan kita di sana teman-teman, karena kapalku tuh termasuk besar, jadi kita di sana. Dan ya, jalan masuknya tuh lumayan jauh melewati jembatan atau jetty yang ada di sana tadi. Dan di Loh Liang ini atau di Pulau Komodo ini juga ada sentra untuk beli oleh-oleh teman-teman. Biasa yang jualan di sini adalah pedagang-pedagang yang berasal dari Kampung Komodo. Dan ranger-ranger yang ada di Pulau Komodo ini juga berasal dari kampung tersebut. Ya, kita doakan saja semoga komodo-komodo yang ada di semua lokasi di Taman Nasional Komodo ini bisa tetap lestari ya teman-teman. Karena ini adalah salah satu kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia. Setelah puas trekking di area habitat komodonya, kami melanjutkan perjalanan menuju ke satu tempat yang ini tuh kalian pasti suka deh. Kalau teman-teman suka pantai pasti suka datang ke tempat ini. Namanya Pink Beach atau Pantai Pink, dan warna pinknya sendiri itu terbentuk karena pecahan dari koral-koral berwarna pink yang ada di sekitar situ teman-teman. Jadi mereka kebawa arus dan bercampur dengan pasir pantai. Itulah yang membuat pantai ini berwarna pink ketika waktunya pas ya. Ketika matahari lagi bersinar terik itu biasanya warnanya akan lebih pink. Dan rasanya siang yang terik tidak menyurutkan niat kami untuk bermain air di Pink Beach ini teman-teman. Karena memang pantai itu indah banget, bersih dan juga renangnya belah. Yuk kita berenang di Pantai Pink. Sebenarnya pantai-pantai dengan pasir berwarna pink seperti ini tidak hanya ada di Pulau Komodo ya teman-teman. Saya juga menjumpainya di beberapa tempat seperti di daerah Lombok tuh ada namanya Pantai Tangsi. Terus di Kaimana ada juga pantai seperti ini yang warnanya pink. Bahkan di Kepulauan Komodo sendiri di Taman Nasional Komodo itu juga ada beberapa pantai pink seperti ini. Jadi kalian kalau mau ke Pantai Pink ini pastikan kalian mau ke Pantai Pink yang mana, karena di sini tuh ada beberapa seperti yang ada di Pulau Padar juga ada Pantai Pink namanya teman-teman. Dan Pantai Pink ini memang terbentuk dari pecahan-pecahan koral yang hidup di area sekitar sini. Jadi dia akan terbawa oleh ombak dan bercampur dengan pasir pantai yang ada di pantai tersebut. Jadi pada jam-jam tertentu ketika mataharinya sedang terik, itu kan pantainya memantulkan cahaya. Nah, warna pink ini akan terlihat baik ketika sedang matahari terik. Kalau pas lagi mendung ya nggak kelihatan teman-teman warna pinknya. Kelihatan sih cuma nggak terlalu pink gitu. Karena kalau pas lagi terik seperti ini kan kelihatan banget ya warna pink, dan gradasi warna hijau toska ke biru gelap air lautnya tuh makin cantik deh teman-teman. Dan buat kalian yang mau berenang di Pantai Pink ini, kalian juga harus hati-hati ya, karena di daerah ini tuh kalau pas lagi pasang dan arus itu juga arusnya lumayan kenceng.
Jadi kalian harus hati-hati dan tetap waspada dan gunakan pelampung ya teman-teman kalau mau main di sini, supaya ketika kalian panik itu kalian tidak menginjak-injak koral. Biasanya kan kalau orang panik itu kita udah nggak bisa mikir dengan akal sehat ya, kita semua gerak apa nendang-nendang gitu supaya kita tetap bisa mengapung. Nah ini tuh yang berbahaya, biasanya kita akan merusak koral-koral yang ada di sekitar sini biasanya seperti itu. Dan untuk tumbuh 1 cm aja itu butuh waktu bertahun-tahun teman-teman. Jadi kalian yang mau main ke pantai atau kemanapun itu, kalau kalian snorkeling jangan injak koral dan jangan ya jangan berbuat ceroboh lah teman-teman. Makanya di beberapa tempat seperti Taman Nasional Bali Barat itu ketika kita mau snorkeling itu juga harus didampingi guide. Sebelum kita snorkeling itu juga pasti akan dikasih tahu hal yang boleh dan yang gak boleh dilakukan gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang mau traveling, tetap jaga tempat tujuan kalian ya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan merusak alam yang ada di situ, dan pokoknya kalian jagalah alam tempat kita berwisata ini ya teman-teman. Apalagi tempat-tempat yang sudah jadi mass tourism itu biasanya akan cepat sekali rusak ulah dari orang-orang yang gak bertanggung jawab. Nah, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang gak bertanggung jawab itu ya teman-teman. Oke, mari kita sudahi kultumnya dan kita bermain air lagi di Pantai Pink ini. Let's go! Dan setelah puas bermain air di Pantai Pink, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Gili Lawa Darat atau Gili Laba teman-teman. Dan ya Gili Lawa ini pemandangannya bagus, cuma biasanya memang tidak masuk ke dalam trip-trip island hopping di Pulau Komodo. Karena memang letaknya itu jauh di belakang atau di balik dari Pulau Komodo ya teman-teman. Dan ini adalah jalur untuk menuju ke Lombok atau ke Sape biasanya lewat sini. Dan ketika dalam perjalanan menuju ke Gili Lawa, tiba-tiba ada seekor ikan yang loncat ke dalam kapal teman-teman. Wah ini emang rezeki nomplok teman-teman. Kita bisa makan ikan yang ini besar loh teman-teman. Ini dan ikan yang fresh sekali. Wah ini asik banget ini. Dan ketika sampai di Gili Laba atau Gili Lawa Darat, tidak semua peserta ikut naik karena memang treknya lumayan tinggi teman-teman. Jadi hanya kami berempat yang naik ke atas puncak Gili Lawa Darat atau Gili Laba. Kalau teman-teman pernah dengar tentang Taman Nasional Komodo yang kebakaran, itu ini tempatnya di sini teman-teman, Gili Laba ini. Kalian bisa bayangkan ketika musim kemarau tiba, itu rumput-rumput ini akan kering. Ketika kena api sedikit saja, dia langsung merembet ke semua bagian. Dan itulah yang terjadi waktu itu, teman-teman. Jadi ini gosong semua, seluruh perbukitannya itu, karena memang apinya cepat sekali menyebar. Dan ini tidak tertanggulangi oleh petugas yang jumlahnya cuma sedikit, teman-teman.
Jadi buat kalian yang mau traveling atau berwisata ke tempat-tempat seperti ini, usahakan jangan buang sampah sembarangan dan juga jangan bikin api sembarangan ya teman-teman. Walaupun itu untuk sebuah foto atau video yang estetik, tapi ya kalian harus hati-hati lah ya. Dan untuk sampai ke puncak dari Gili Laba ini memang dibutuhkan sebuah perjuangan teman-teman. Karena ini tuh panas banget dan juga treknya tuh lumayan terjal, menanjak terus teman-teman. Tapi kalau kalian sudah sampai di atas, kalian akan terbayarkan dengan pemandangan indah yang akan kalian dapat. Ini yang saya lihat teman-teman. Dan setelah turun dari Gili Laba, kami kembali melanjutkan perjalanan ke arah Lombok, teman-teman. Dan rencananya nanti malam kita akan mencari satu tempat untuk Lego Jangkar atau untuk kapalnya berlabuh, teman-teman. Dan semoga saja laut sore ini tenang ya, teman-teman, karena kita mau melihat senja yang apa ya? Senja di perairan Komodo itu rasanya nggak pernah gagal. Semuanya indah. Nah, buat teman-teman yang pecinta senja, kalian wajib sekali seumur hidup untuk datang ke tempat ini ya, teman-teman, atau ke Pulau Komodo ini. Pasti akan menjadi sebuah pengalaman yang tak terlupakan buat kalian dan juga orang-orang yang terdekat kalian. Wah, seru lah pokoknya. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
Dan ketika hari sudah gelap, ombaknya lumayan besar ya teman-teman hari ini. Dan itu kenapa tadi Pak Dullah atau kapten kapal ini memerintahkan kami untuk makan lebih awal, makan malam lebih awal, karena dia tahu nih ombaknya akan lumayan anjur-anjuritan, jadi mungkin agak susah untuk kita makan bersama-sama di atas kapal. Karena cuacanya makin memburuk, akhirnya kami berlindung di salah satu pulau, di samping salah satu pulau untuk bermalam dan akan melanjutkan perjalanan kembali keesokan harinya. Nah, ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam kembara.